jadi ini saya ada bahan knalpot Ninja R standar, tapi sudah kondisinya kayak gini ya. Untuk bagian perutnya itu bawahnya sudah penyok seperti ini. Oke, ini kita mau ambil knalpotnya di Putra Jaya Manual Tech. Kemarin udah jadi tapi ownernya baru pergi malam. Kita sambil lihat-lihat isinya apa. Banyak sekali di sini Ninja, CB juga banyak ya. Tapi nggak tahu ini knalpot yang mana. Di sini banyak antrian ya, mesin sepeda motor, knalpot. Jadi ini segala hal ya kayaknya, bisa bubut, mungkin bisa OB, overboss dan lain. Ini knalpot NSR. Ini knalpotnya udah jadi seperti ini, yang di las-las ya, dipotong-potong, ini dipotong, dibuka sampai sini ya, semuanya dibuka. Kemudian kemarin ada penyok bagian bawah, sudah diperbaiki. Kemudian silinsernya ini dalamnya juga diganti ya. Ini ujungnya, kemudian ini nanti bisa dicopot, mau diganti glass bunnya bisa nanti, jadi udah ada bautnya, tinggal disesuaikan aja. Nah ini nanti kita cat, kok cat ya, kita semprot Hightem biar sedikit rapi ya, kita amplas dulu biar bersih. Sudah kita amplas ya, dan kita cuci bersih. Sekarang kita jemur ya, biar nanti benar-benar kering ketika kita cat pakai Hightem. Oke, seperti itu, kita tunggu sampai kering. Untung ini mataharinya cerah sekali. Semoga nanti cepat kering. Tiga puluh detik dikocok biar merata ya. Ini saya pakai Hightem Black RC London ya, saya nggak tahu mana yang bagus mereknya, yang penting Hightem. Kita nanti sambil tes ya, gimana ini kalau dipakai di knalpot Ninja ya. RC London, kalau katanya sih bisa 1200 derajat Fahrenheit atau sekitar 650 Celsius, tapi kita coba aja. Jadi ini percobaan,
Saya juga jarang sih, belum pernah tempat-tempat kayak gini. Terlalu tebal. Ini kita mau pasang ya, sudah dicat item, sudah ada silencer, packing silencer dan baut silencernya. Oke, kita pasang.